Halo guys, berjumpa lagi dengan channel saya Kiswanto Abdullah. Oke, kali ini saya akan bereksperimen untuk mencoba melakukan masak dengan aki bekas. Nah, ini aki bekas yang kemarin kita charger guys. Aki ini memang sudah sowak, kita cek dulu. Ini ke skala DC voltase. Ini voltasenya hampir 12 guys ya. Nah, 12 voltase. Terus kita akan memakai inverter. Ini inverter DC to AC, artinya di start up dari 12 volt to AC 220 volt. Langsung saja kita akan coba. Kita taruh aja di atasnya aki. Untuk yang minus ini, yang hitam, dan yang merah ini yang plus. Oke, setelah kita pasang, kita tes bisa nyala apa enggak. Dan indikating di sini powernya hidup. Kita cek dulu akinya ada penurunan apa enggak. Dan akinya akinya turun guys ya, 11,71 11,70. Ini percobaan saya, akan coba dengan menggunakan magicom ini. Kalau masak nasi takutnya nanti tidak matang, kita akan coba menggunakan air saja. Sampai berapa lama aki ini bisa memasak air ini? Kita akan coba langsung. Ini ya guys, kita matikan aja dulu. Oh ya, kita belum cek voltasenya yang outputnya power inverter, apakah memang betul 220. Ini pindah ke skala voltase AC, kita cek tegangannya. Di situ bacanya ternyata 225 guys ya. Artinya bisa untuk dipakai masak. Ini magicom, saya coba langsung hubungkan saja ke inverter. Begini. Dan langsung kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ternyata magicomnya nyala guys ya. Tetapi karena ini pemanas, ini bebannya sedikit guys. Kita akan coba untuk yang cooknya seberapa lama aki ini bisa bertahan. Coba kita akan cek juga yang di warm, apakah voltase akinya turun. Dan ini sudah ya turun terus ternyata guys, voltasenya 9 sudah.
Ini voltasenya turun terus sampai indikating ini merah, guys ya. Ini menggunakan pemanas. Kalau menggunakan masak, apakah bisa? Kita akan coba langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ternyata langsung kedap-kedip, guys. Artinya tidak kuat. Kita langsung beralih ke pemanas. Dan aki ini ternyata tidak kuat untuk memasak magicom ini, guys. Hanya untuk menghangatkan saja ternyata. Mungkin bisa dicoba di rumah kalian masing-masing, atau ketika bertamasya kita hanya bawa nasi yang matang saja, nanti ditaruh di magicom sini untuk menghangatkannya pakai power inverter ini dan menggunakan aki. Oke, begitu saja dari saya, guys, dan terima kasih.